Meri tebih basah ngagai semua bala kita tes mampai begulai ngok kami bai ban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Saritori Minggu 25/8 begulai ngaku bumawian kita ngapun ke Aiban lemai tu ngau berita tu. Malaysia patut nentu ke kualiti sektor buruh ya diangkat lalu semua pemekuah industri patut nak ulih nyadi ke menua tu palan alai pengerja pengawak telikun. Sapi Menteri Besar Datuk Seri Fadila Yusof Madah tu setipat ngau pengawak tinetap ke pemujur kedijapai Malaysia Batikas 2 dalam report upis menua Amerika Syarikat pasal berdagang ke Malaysia tahun 2024. Dari segi amalan terbaik, kedua ialah pemantauan dan ketiga ialah penguatkuasaan. Dengan adanya penguatkuasaan, dengan ada undang-undang yang kita perkenalkan, maka akhirnya peringkat dunia melihat bahawa komitmen kita kepada segala amalan terbaik dari segi pengambilan pekerja untuk kita mengelak dan mencegah daripada adanya berlaku pemerdagangan orang dan juga mengambil buruh paksa ini. Yang gai ke Malaysia dipedaknya di menua tinggemeran pengerja pengawak kasar tidak pejal nyentuk ke pengawak netap kenyak nurun ngagai tikas 3 baka kenyadi bak tahun sebenarnya. Pengawaknya megat dekat merimpas ngagai aturan nyekat ekspor ngagai Malaysia ketegal sekedar industri tinggemeran atur buruh dipejal. Datuk Seri Fadila Mansur Kejakutu ngagai pengarah berita udah tiba jadi ke Convention Banteras Eksploitasi Pekerja bak palan Convention Borneo Kuching. Bantu dekat lengkas di Anjong agak sekedar sekolah di bagi menua kapit di kena penuh Sabah ngenyit kena hari 4 tu tadi. Menteri Kejaraya Kemegak Kaban Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalingi bak posting di Facebook Madah. Tiap sekolah dekat diberi RM5,000 nyentuk ke RM10,000 berpanggai bak gaya pengerusak. Ia mengaudah ngasuh bala pemesai hari upis Parlimen Kapit ngabas gaya sekolahnya lalu bantu dekat diberi dengan gempung apa indah yang pengajar PIBG sekolah di kena penusah bahtu. Sekolah SK Nanga Benar Sungai Sud Kapit antara sekolah tibalak rusak ketegal penusah bah kenyadi tumu pagi hari 4 tu tadi. Sekedar struktur bangunan sekolahnya ampuh nyentuk ke Prabuang. Pengawal meresi benong cakar di pejalai lalu sidak sekolah benong ngerintai bagi perengka kerusak sebenar diserang agak upis pelajar menua Sarawak. Berbangunnya Menteri Dagang Temuai Art Ngau Main Asal Datuk Seri Tiong King Sing dekat keatur lengkas di pejalai kena mutar ke penuh Sabah di Sibu. Ia kemegak kaban Kaunsel Negeri Sita Dudong bak posting di Facebook minta sidak ke berkuasa berjalai ke pengawak ngelasi ngau nalam ke sungai. Yempu mega udang ngabas kanan dur ti kena penuh Sabah tu baka di Salim Stabau kalai tebal lagi kanan dur tu enda ulih dilawak ke Tegal Ampuh. Nyala yang minta atur lengkas lagi di pejalai kena mutar ke Penanggol Bah ke suah di tapi orang bak kanan durnya kenyau Ari Subak. Datuk Seri Tiong mega udah berapa kali ngasuh ngelasi serta nalam ke sungainya ngambil ulih nampung alai air ti kelalu mayuh kelebagi maya Ari hujan banget. Yang ngarap ke sidak ke bekaul nyengkaum sidak ke ngagak pemutus ulih berarti ke ngau silik lagi isu Bah di Sibu. Bagi Menua Seri Aman, 132 ikut hari 2 rumah panjai di Merbong Angka Lilik kena penuh Sabah pagi tadi. Hari penyampaunya, 45 ikut hari 12 pintu bilik sidak hari rumah Bujak, lalu 87 ikut hari 23 pintu bilik sidak hari rumah Maria Balian. Bilik operasi PGO Bomba Sarawak Madah, Raban Bomba Arai Balai Bomba Ngau Penyelamat Seri Aman tiba jalan ke operasi Matau Madah ke rumah panjangnya ampuh bak penalam 0.9 meter urung pukul 4 pagi tadi. Lalu urung pukul 10.50 minit pagi, air manja besar serta dalam nyentuk ke 1.5 meter. PGO Madah nakal pukul 11.50 pagi tadi gaya hari bermua bak genturung peniaunya. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Perhin Sri Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngau Bini Ya Tuan Puan Fauziah Muhammad Sanusi meri pengagati ngagai kontijen Sarawak laban timujur nyadi champion bak pekil lumba ngau main Malaysia Sukma ke-21. Nitik kebenaran tidak keluar ke upis Astana Negeri Sarawak Madah Kia berasa gagal serta temegati laban Sarawak mujur nyadi champion bak pekitnya sepengundah 30 tahun. Yang menggambari pengagati ngagai premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, Menteri Nembiak Lumbak Ngemayen serta Pemansang Orang Dagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Sapi Sekretari Perintah Sarawak Operasi Dato' Hi Chang Ki, kelalunya dituai pemesa eksekutif Sukma ke-21 Sarawak, tiudah berbenar berjalan ke pengawak ngemujar ke peketnya.
Ia bergambari pengagak tinggal terima kasih yang agak sapi Menteri Nembiak Lumbak Ngemayen serta pemansang orang dagang kelalunya di Chief Dimission Sarawak, Datuk Gerald Laurent Tabjabu serta Sekretari Menamupis Menteri Nembiak Lumbak Ngemayen serta pemansang orang dagang Morshidi Frederick laban mujur merik perangsang agak semua kontingen Sarawak serta nentukan atlet menua tinggal bertanding meruan gerai serta diatur ngemana. Tuai pemegang menua menggak berterima kasih kegempung kerjasama ngosukong bala pegawai kontingen ari menua-menua kebukai. Menteri Nembiak Lumbak Ngemayen serta pemansang orang dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke sebuah palan penyulut Lumbak Ngemayen dekat digagak di Sarawak. Ia madah kepalanya dekat digagak bak kandang Petra Jaya Kuching. Atlet-atlet pada masa ini kita tak dapat suruh dia berlatih dan tidak menilai. Melihat dari segi makanan, dari segi otot-otot yang mana patut diperkuatkan dan selain daripada itu untuk fine tune mindset mereka. Mansud kerja kutu ngagai pengarang berita di Kuching tajak pihak ia nadai madah berapa ungkos ngari bulan dor berjalan ke projeknya. Ngenang pemujur Sarawaknya di Champion Sukma 2024 ia madah kenyang ngayan ke komitmen menuatu tidikannya di kuasa lumba ngemain Malaysia. Tajak nadai ngembuan mayo atlet nasional tang semangat bertanding tidik bantai atlet Sarawak udah madam ke kemarau 30 tahunnya di Champion Sukma ke sekali itu. Langgur perujuk ngagak palan penyulut Lumbak Ngemayennya nerima sambut ke Cukup Mana hari semua orang. Presiden Gerempong Muay Thai Sarawak, Datuk Jumaat Ibrahim Madah. Sarawak enam patut udah bisik siti palan Lumbak Ngemayen dikenang ada ke atletik berprestasi tinggi. Ia bisa benar pengarap ngotangkup serta pengulih Sarawaknya di sebuah kuasa sukan menua tu berindik dari pemujur ngatur sukma ke sekali itu. Nyadi champion bak sukma 2024 tu endang manifestasi semua orang, nyingkau bala atlet, jurulatih, pengurus ngau gerempong lumbak ngau main, dipatut diperundiang serta dikemerat ke perintah. Pihak kerajaan akan mempertimbangkan dan memberi sokongan sepenuhnya kepada bukan saja pada sukan Muay Thai, pada sukan lain juga. Tetapi untuk prestasi Muay Thai yang telah bercemerlang mengangkat nama baik negeri Sarawak dan maju di sukan Sukma 2024, saya berharap kerajaan negeri akan melihat lebih mendalam. Datuk Ibrahim Mansud ke Jakutu sudah pengerami makai selamat gerampung tu di Kuching. Sukma ke sekali tu skuad Muay Thai Sarawak nempat sejarah. Sudah ternyadi champion bak acara tu ianya boleh 5 bidol emas, 4 perak ngau Siti Engkeraju. Tajak seminat lebih Siti Midol Mas nur dipilihnya di champion bak Sukma 2024 tan pemujurnya cukup besar tinggal gai kontijen Sarawak ngau rakyat menua tu. Sapi Menteri Nembiak Lumbak Ngemayen serta pemansang orang dagang kemegat tuai kontijen Sarawak Datuk Gerald Rentap Jabu Madah. Pemujurnya berpun ari bala atlet tinggal buan pengeransiang serta berbendar gulih ke Midol. So kita terima kasih kepada sokongan daripada semua. Oleh pada itu kita berasai program kita daripada kementerian untuk membangunkan sukan dalam semua aspek jenis-jenis sukan kita telah membuktikan Sarawak ada dalam platform yang terbaik untuk memberikan melahirkan atlet-atlet yang untuk persada dunia. Berbangunnya Mensia Mayuh tadi tanya pengarah berita megak berasai gagal dengan pemujur Sarawak ternyadi champion Sukma ke-21 sepengundah 30 tahun nanti. Kemenangan tu kami rasa adalah hadiah terbaik kepada kita orang Sarawak. Tahun tu kami pun rasa bangga dan tu adalah hadiah kepada kita semua yang sentiasa support yang setidaknya sepanjang berlangsung daripada start Sukma ya, sampai lah hari tu. Setelah 30 tahun Sarawak berjaya juga lah menjadi juara untuk tahun 2024 tu. Satu kemenangan yang sangat manis lah. Untuk membuktikan atlet Sarawak boleh berkembang lebih baik dan maju yang dapat meningkatkan membawa sidaknya itu di bunda kini itu ke sukan yang lebih baik lagi. Kami tengok macam cara sidak mainnya pun dah makin power yang meningkatkan prestasi sito yang membanggakan orang Sarawak lah. Dan kami terkejut juga lah nangga sidak boleh capai emas yang banyak ya. Perenang Selangor Andrew Goh ngau penembak Negeri Sembilan Gan Chen Ji dipandunya di olahragawan ngau olahragawati Sukma 2024 tingujung ke seduai mai pulai prize RM2,000 Piala Iringan ngau Piala Pusingan tiap siku.
Andrew dipilih jadi penerima anugerahnya sudah timujur boleh 5 itim idul mas kelimpari munjur mecah ke rekod nasional bacara 100 meter kuat dada ngau 50 meter kuat dada. Chen Ji dipilih jadi olahragawati sudah timujur boleh 7 medal mas ngau 4 2 rekod baru. Anugerah itu disuak ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim maya pengerami nutup Sukma 2024 ke Diatur Bas Stadium Perpaduan Petra Jaya demalam. And I'm gonna like show them like why they nominated this, and I'm gonna keep going. You know, this is not where I stop. I'm gonna keep going. SEA Games, probably a medal, and maybe Olympics, probably a medal too. It's a very hard journey to play until this level. Around 1.5 year like that lah. It's I got injured. Me and my coach, our team worked through that, and then we try everything we can do. Like we do gym, we do video analysis, we do data analysis, and then we get to overcome this thing. Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG Peringkat Sarawak ditampung baru sehari itu tadi ngagai sekedar palan timaik semangat patriotisme ngau jiwa merdeka bersemai ngau ngintu Bulan Kebangsaan 2024. 32 ikut orang ngau masuk konvoi KMJG itu dikena 8 buah kereta. Konvoi tiba-tiba ke Upis Pemadam Malaysia Japin Sarawak itu bekejang hari induk Upis Japin Sarawak di Kuching lalu ke Bintulu sebedau ngagai sekedar pililih menua nyengkaum ke Miri ngelawas. Konvoi itu dekat tembuk di Sibu kena 31.8 tu. Mayuh macam pengawak bisa diatur batia bengkapalan alai konvoi itu ngetu nyengkaum Pentarama X Kelab Malaysia Ku Jiwa Komuniti Madani ngonyadung Jalur Gemilang. Bisa datai maya pengawak flag off konvoi itu pagi tadi ianya Direktur Upis Pemadam Menua Sarawak Helmi Hamid. Beritanya tadi ngojong ke berita Aiban kita ikhlema itu, Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Nyadi ngotokku Bumawian Madah Kediri, mupuk dulu.